Ji, berjumpa lagi dengan saya, Ahmad Bodok, di Pagar Alam Pos Channel. Tim Gugus Tugas Dempo Selatan gencar melakukan edukasi penggunaan masker kepada masyarakat dalam upaya pencegahan virus corona. Berikut laporannya. Setidaknya ada sekira 1.500 masker kain bantuan Dinkes Kota Pagar Alam dibagikan tim gugus tugas dipimpin Camat Dempo Selatan, Dr. Randa Sutrimawati MM, dengan menyasar para pengendara yang tak memakai masker. Giat ini sebagai bentuk kepedulian serta imbauan kita kepada para pengendara yang masuk kawasan wilayah Dempo Selatan pakai masker, ujar Sutrimawati. Tidak hanya itu, tambah Sutrimawati, pembagian masker kain juga merupakan upaya tim gugus tugas Dempo Selatan mengajak masyarakat bisa bersama-sama cegah penyebaran COVID-19. Kita juga mengimbau kepada warga untuk berperan aktif dalam memerangi virus corona. Saya juga berharap wabah ini segera berlalu, harapnya. DP Pagar Alam Pos Channel.